Selamat datang di Gamer Kismin, bermain game sesuai kaum Kismin. Di video kali ini, aku akan menampilkan 5 aplikasi yang akan mempercepat sistem operasi Windows di PC kalian. Tapi sebelum mulai, kita intro dulu. Sistem operasi Windows 10 dipromosikan sebagai sistem operasi yang sangat ringan oleh Microsoft, tetapi fakta di lapangan berkata lain. Windows 10 dikenal sebagai sistem operasi yang cukup berat bagi sebagian spek PC maupun laptop yang ada di pasaran, terutama bagi PC ataupun laptop dengan spek low-end. Nah, di video kali ini, aku akan menampilkan 5 aplikasi atau software yang bisa kalian gunakan untuk mempercepat dan mengurangi beban yang ada di PC maupun laptop yang kalian miliki. Oke, langsung saja ke aplikasi yang pertama, yaitu aplikasi ini dikembangkan oleh Ayobit dan aku sudah menggunakan aplikasi ini sejak tahun 2013. Aplikasi ini memiliki berbagai macam fitur yang sangat berguna untuk membersihkan dan mempercepat Windows kalian dengan cukup baik. Advanced System Care memiliki 4 fitur utama, yaitu Care, Speedup, Protect, dan Software Updater. Care berfungsi sebagai fungsi utama dari Advanced System Care, yaitu menjalankan fungsi pembersihan pada sampah-sampah yang ada di sistem operasi PC atau laptop kalian. Sedangkan di Speedup, kalian bisa mempercepat jalannya startup Windows dan menggunakan Turbo Boost untuk mematikan layanan background di latar belakang untuk meningkatkan performa Windows kalian. Protect berfungsi menjalankan proteksi dan privasi dalam sistem operasi kalian. Dan yang terakhir yaitu Software Updater. Di sini kalian bisa melakukan update terhadap aplikasi kalian secara otomatis lewat Advanced System Care. Masih dari produk yang sama yaitu dari Ayobit, Smart Defrag menjadi aplikasi yang sangat aku andalkan dalam mempercepat media penyimpanan yang ada di PC dan laptop seperti harddisk dan SSD. Smart Defrag juga telah aku gunakan selama hampir 10 tahun dan masih belum tergantikan sampai saat ini. Smart Defrag memiliki 3 fitur utama, yaitu Disk Defrag, Boot Time Defrag, dan Game Optimizer. Di Disk Defrag, kalian bisa mempercepat local disk yang ada di Windows kalian menggunakan sistem Disk Defragmenter yang dimiliki oleh Smart Defrag. Kalian bahkan juga bisa melakukan trim jika kalian memiliki local disk yang menggunakan SSD dan melakukan defrag terhadap folder yang kalian inginkan. Boot Time Defrag berfungsi untuk melakukan Disk Defragmenter selama boot time Windows kalian. Artinya kalian bisa melakukan defrag sesaat setelah kalian menyalakan PC atau laptop kalian, dan prosesnya tidak terlalu lama, hanya beberapa menit saja. Seperti namanya, Game Defrag berfungsi untuk melakukan defragmenter terhadap folder dan file yang berisi game yang kalian install di local disk kalian. Aplikasi ini memiliki ukuran yang sangat kecil, yaitu sekitar 1 MB, namun fungsinya sangat luar biasa, terutama bagi kalian yang hobi main game namun memiliki spek PC maupun laptop yang pas-pasan. Sayangnya, aplikasi ini terakhir kali rilis pada tahun 2011 dan tidak pernah mendapatkan update kembali. MZ Game Accelerator sangat cocok digunakan pada PC maupun laptop yang memiliki spek lama dan berjalan di sistem operasi Windows XP maupun Windows 7. Aplikasi ini menjalankan 4 fungsi untuk mempercepat sistem operasi Windows kalian, yaitu dengan secara sementara menghentikan layanan di latar belakang yang tidak digunakan oleh Windows, mengoptimalkan penggunaan RAM dengan membersihkan dan mendefrag RAM, memprioritaskan penggunaan CPU pada game yang kalian mainkan, dan mengurangi penggunaan CPU pada aplikasi lainnya. Beberapa dari kalian atau hampir semua pengguna PC dan laptop sangat paham dengan aplikasi ini, yaitu CCleaner. CCleaner sangat sering digunakan oleh pengguna Windows karena tampilannya yang simple dan mudah digunakan. CCleaner menjalankan fungsi sederhana untuk mempercepat sistem operasi Windows kalian, yaitu dengan membersihkan berbagai macam sampah dan residu yang mendap di aplikasi, browser, dan sistem operasi Windows kalian. CCleaner sangat disarankan bagi pemula yang menginginkan sistem operasi Windows-nya tetap bersih dan ringan. Quick CPU berfungsi untuk membuat prosesor atau CPU yang ada di PC dan laptop kalian menggunakan performa terbaiknya. Di aplikasi ini terdapat 4 shader yang bisa kalian gunakan untuk meningkatkan kecepatan dan performa CPU milik kalian, yaitu Core Parking, Frequency Scaling, Turbo Boost, dan Performance. Kalian tinggal menggeser 4 shader tadi ke 100% lalu klik Apply untuk mendapatkan performa terbaik yang akan diberikan oleh CPU yang kalian miliki. Kalian bahkan juga bisa memantau konsumsi daya dan penggunaan memori yang ada di Windows kalian menggunakan aplikasi ini.
Itu dia 5 aplikasi pilihan Gamer Kismin yang akan mempercepat performa Windows kamu. Aplikasi mana lagi yang kira-kira dapat mempercepat performa Windows kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.